Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Barat dalam sebulan terakhir menyebabkan sejumlah ruas jalan di lintas Melabuh Gempang longsor. Titik longsor terparah terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat. Di sepanjang jalan ini setidaknya terdapat 35 titik longsor. Akibatnya jalan yang menghubungkan Aceh Barat dan Kabupaten Pidie via Gempang terganggu. Kendaraan harus ekstra hati-hati melewati kawasan ini karena badan jalan yang sempit. Sejumlah pekerja telah dikerahkan untuk memperbaiki jalan longsor ini. Jalan lintas ini kerap terjadi longsor, terutama di saat musim hujan. Warga berharap pemerintah dapat mensiagakan kendaraan alat berat di lokasi karena longsor bisa terjadi kapan saja, apalagi di saat musim hujan. Dari Aceh Barat, Arif Fahmi melaporkan untuk Aceh Video.